Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau bikin menu buat sarapan nih. Ada tahu, ada toge, sama ada buncis nih. Menu makanan aku hari ini. Ini bumbunya ada tomat, ada cabai, ada bawang daun, ada bawang putih udah dipotong-potong, diiris, ada cabai rawit nih. Yuk kita tumis dulu ini bawangnya sama semuanya aja. Menu makan aku hari ini teman-teman. Menu makan hari ini sarapan aku hari ini. Bikin oseng toge. Sebelum aku masak lanjut, yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya teman-teman. Subscribe dari teman-temanku semua buat aku sangat bermanfaat di sini, buat supaya channel ini tambah sukses seperti channel-channel yang lain. Harian tuh ya begini teman-teman, kalau cuma buat makanan ini mah bukan resep, ini mah makanan menu sehari-hari aku aja. Masukin tahu nih. Putih 4 biji tadi. Masukin buncis. Buncis sampai banyak terakhir. Menu hari ini aku bikin ini aja teman-teman nih. Nasi masako. Sedap. Jangan banyak-banyak, nanti keasinan lagi. Aku dulu juga keasinan ya teman, bikin apa itu, bikin tahu oseng, malah agak asin deh. Cicipin dulu. Enak juga teman-teman, walaupun sederhana. Teman juga enak juga teman-teman. Kasih masukin togenya. Enggak nih teman-teman, togenya jangan lagi ya, enggak enak sama sayurnya yang buncisnya. Biar agak kriuk-kriuk jadi deh teman, sarapanku hari ini nih. Jadi deh teman-teman, sarapanku oseng toge.
enak juga teman-teman. Enak, pedas. Dan tinggal ditempatin teman, tempatin ke mangkok piring aja. Kita dulu tempatin susah amat teman-teman, maklum. Maklum. Tempatnya sempit teman-teman. Sudah teman-teman, mau aku angkat. Hentiin, kita tuang ke sini. Bismillah. Jadi sarapannya udah jadi nih temanku. Jadi deh teman-teman nih, sarapanku ya udah jadi. Sini. Udah dulu ya teman-teman, makasih yang udah ngikutin, tonton videonya sampai habis ya teman-temanku semua. Yang belum subscribe di subscribe ya, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.